Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bosku, sekarang sedang berada di Duomo Milan ya. Ini adalah salah satu tempat wisata yang paling populer di Milan. Lihat banyak banget wisatawan di sini. Banyak burung-burung pigeon juga, burung dara. Bro, nggak lupa YouTube. Ya jadi kita YouTube dulu. Hey bro, say hi to my YouTube channel bro. Hi. Oke, jadi ini kita sebentar aja di sini. Soalnya di sini lagi gerimis ya. Pagi hari, ya mungkin 11 derajat tadi mas. Lihat di Google ya, itu Duomo tuh. Apa mungkin itu gereja kali ya? Terus itu ada pertokoan, kemudian kita lihat juga banyak banget tulis-tulis. Nah kalau di sebelah sini nih, ini kayaknya shopping arcade nih. Jadi di dalam banyak branding, apa barang-barang branded. Jadi kalau ke Milan, salah satu tujuannya adalah ini ya, tempat buat shopping, tempat buat jalan-jalan, taxi. Gitu. Oke bosku, itu aja mungkin. Sekarang udah hari ke-9, tinggal 5 hari lagi. Tapi besok the ultimate destination-nya, karena memang tujuan utama saya ke Europe itu pertama mau lihat apa? Switzerland, Paris sama Amsterdam. Yang lain itu bonus aja. Dan besok adalah perjalanan saya ke Switzerland. Pengen banget lihat desa-desa di sana. Ya orang bilang itu adalah surga dunia, orang bilang orang yang tinggal di situ adalah orang paling bahagia di dunia. So, let's check this out tomorrow. Oke bosku, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Bye-bye.